Halo, hai semuanya. Welcome back to my YouTube channel bersama aku, Mediana. Di video kali ini aku bakal memberikan kalian informasi mengenai K-pop idol yang akan membintangi drama BL atau Boy Love setelah boomingnya Semantic Error. Jadi guys, udah gak diragukan lagi ketenaran dari Semantic Error sangatlah besar, sehingga memberikan kesuksesan yang sangat luar biasa bagi para pemainnya, terutama Jae Chan Dongkis. Nah, belakangan ini muncul kabar bahwa Zuho, salah satu anggota dari boy group bernama SF9, telah dikonfirmasi akan bermain dalam sebuah web drama BL atau Boy Love terbaru berjudul Starstruck. Hal ini langsung dikonfirmasi oleh Zuho dengan membagikan suasana saat syuting web drama itu yang rencananya akan tayang tahun depan, guys. Web drama berjudul Starstruck itu, guys, akan dibintangi oleh Zuho ini merupakan sebuah adaptasi dari cerita novel milik Ha Tae-jin. Pembacaan naskah drama, guys, udah dilakukan dan syuting sedang berlangsung. Web drama ini akan diproduksi oleh IWill Media. Web drama itu, guys, menceritakan tentang kisah seorang pemuda yang jatuh cinta dengan teman masa kecilnya untuk waktu yang lama. Jadi ada dua karakter, guys, namanya Yuji dan juga Hanjun. Mereka itu sahabatan sejak SMP, guys. Nah, si Hanjun ini tuh suka sama Yuji tapi nggak berani ngomong, dan dia memutuskan untuk diem-diem gitu loh, guys. Sampai suatu ketika dia tuh mau ujian SMA, dan dia menyadari kalau dia nggak bisa lagi menyembunyikan perasaannya kepada sahabatnya itu. Dan dalam ceritanya, guys, Yuji ini tuh kayak seorang cowok yang tampan, cerdas, ramah, dan juga banyak temennya. Dan dia cuma percaya bahwa Hanjun itu sebagai temennya gitu, nggak bakal berubah statusnya jadi apapun, cuma temen, sahabat gitu, guys. Nah, sedangkan Hanjun ini nanti itu bakal bilang perasaannya kepada Yuji pada saat sebelum kelulusan gitu, guys. Nah, gimana kabar buat kalian terkait dengan hal ini? Bisa komen di kolom komentar ya.